tak kena kerana Allah Ta'ala neraka. Wa innama tuwaffana ujurakum yawmal qiyamah. Artinya lepas pada kita hidup ni, lepas pada mati ni, kita akan hidup balik untuk tuwaffana ujurakum, untuk dibalas. Tu safaya. Faman zuhziha an-nar wa udkhil al-jannah faqad faz. Mana-mana orang disingkir daripada neraka, dari bawah ke syurga, maka bagilah kita. Ini beza di antara pas dengan amnu. Amnu langsung tak bercakap masalah mati. Dia bercakap masalah pembangunan. Kemajuan. Mati macam mana mati? Mati belakang kira. Nak belakang macam mana, kena depan kira. Islam mengajar manusia hidup dan mengajar manusia mati. Dan bila kita pergi ke Mekah, nak ihram, kena pakai kain putih. Ini berlatih mati. Bila kita pakai kain ihram putih, tak berjahit, betul-betul kain kafan. Kita belajar mati, berlatih mati. Kalau mati, wati. Kerana aku dah belajar, dah latih. Kalau tak mati, boleh balik Malaysia semula, nasib baik. Akhirnya aku hidup kali yang kedua lepas pada mati. Lebih beringat lagi. Sebab tu bila kita semayang, disunat pakai pakaian putih. Walaupun dia minta kita berjahit, bila pergi masjid, balasah, kita diminta sunat pakai kain warna putih. Sarung putih, luar putih, baju putih, serban putih, jubah putih. Ini ajar diri, warna putih ni warna kain kapan. Para hadirin semua, Nabi sebut, salli salatan wadda', salli salatan wadda' ila musmaya. Anggaplah semayang ni semayang terakhir. Lepas pada ni, malaikat maut tunggu dah pintu. Ini ajaran Islam ni menyebabkan kita di atas dunia ni tak buat perkara haram. Kalau berniaga, berniaga tidak cara haram. Kalau berpolitik, tidak berniaga cara haram. Kalau berumah tangga, berumah tangga tidak cara haram. Hatta kalau bercerai sekalipun dengan laki isteri pun tidak buat benda haram. Kenapa? Kerana boleh jadi pada aku semayang ni, aku mati dah. Bila mati, tabak tak boleh dah. Nak tabak apa pun sekarang, malam kita hidup. Bila kita mati, habis. Kesiapan Islam untuk bersih jiwa manusia cukup sepenuh. Sebab tu bila kita semayang, katalah kita baca ayat tolak Fatihah. Wadduha wallali idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalmu, Tuhan tak marah padamu. Ayat ni tunjuk Nabi Muhammad. Eh Muhammad, walaupun ramai orang duk tuduh kamu macam-macam, Tuhan marah. Ni cerita masyhur, cerita. Tak apalah, cerita saya tak sebutlah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalmu, Tuhan juga tidak marah padamu. Saya bila baca ayat ni, saya sendirilah, pribadi saya, kalau baca ayat ni, saya tuju ayat ni pada saya. Sedap saya. Ma wadda'aka, Tuhan tak marah padamu, hina aziz. Wa ma qala, Tuhan tak marah padamu. Saya ulang berkali-kali, ulang ayat ni berkali-kali untuk menambahkan iman, keyakinan, semangat saya seorang diri. Tuhan tak tinggalmu, hina aziz. Walau amnu marah, walau amnu tak boleh petroleum, walau amnu macam-macam, tapi Tuhan tak tinggalmu. Ini ajaran ini ayah bagi apa nama ni, syair Pakistan, Muhammad apa nama, seorang pujangga Pakistan. Dia buat Pakistan ni, Muhammad apa nama ni, Iqbal. Ayat disebut pada Iqbal, mu Iqbal. Bila membaca ayat yang mengandungi dhamir khitab, walaupun khitab ni tuju ke Nabi Muhammad, tapi kamu alih khitab pada Nabi Muhammad, bawa pada kamu. Ma wadda'aka, Tuhan tak tinggalmu, hei Iqbal. Wa ma qala, Tuhan tak marah padamu. Dia kata, bila aku dengar nasihat ayah aku begitu, semangat aku berkobar-kobar, kejap-kejap tu juga. Macam alam nasrah, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na 'anka wizrak. Alam nasyah laka sadrak. Bukankah aku dah buka dadamu, hei Muhammad. Iqbal kata, sekarang ni aku baca ayat ni, zaman Nabi ada itu, ayat tuju ke Nabi. Bila Nabi meninggal dunia, ayat ni aku tuju pada aku. Bukankah aku dah buka dadamu, hei Iqbal. Orang marah pun tak peduli, orang puji pun tak lupa daratan. Wa wada'na 'anka wizrak,
dan aku buang bebanan daripada kamu. Allazi anqadha dhahrak, bebanan-bebanan keuangan, bebanan pemikiran, bebanan macam-macam bebanan di dunia ni aku buang, aku buang sebagainya. Yang menyebabkan aku buat seringan kejap-kejap tu juga. Kenapa? Allah kata kepada aku, "Hei Iqbal, aku buang pada daripadamu bebanan yang memberatkan belakang kamu." Itu saya baca dalam sebuah buku, pesanan ayah pada Iqbal, pada Iqbal, yang menyebabkan Iqbal kata, "Allah, nasihat ini menyebabkan aku berasa kejap-kejap tu lah bahawa aku rapat dengan Allah Taala. Bila aku rapat dengan Allah, apa lagi orang nak buat kat pada budak kecil?" Kalau anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, kalau pergi ke jalan raya, kalau ada abang dia, siapa nak ganggu dia? Kalau ada bapak dia, siapa nak ganggu dia? Tapi kalau budak ni pergi seorang, banyaklah budak umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau pergi seorang tu orang ramai, banyak orang ganggu. Budak nakal ganggu, kenderaan ganggu. Kenapa kalau budak ni pergi seorang? Tapi kalau budak ni ada dibawa oleh abang dia, kawan dia, kakak dia, orang tak ganggu. Bila manusia seorang-seorang diri lupa kepada Allah, banyak orang ganggu. Siapa dia ganggu? Syaitan. Syaitan ganggu kita kalau kita berada. Tapi kalau kita letak wahwa ma'akum aina ma'akum, Allah sama aku, mana kamu ada, syaitan mana nak ganggu, iblis mana nak ganggu. Benda-benda begini para ulama cakap cukup-cukup baik untuk memberi tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita. Kita ingat dunia ni tempat kita duduk sementara. Ini para ulama semua perkara-perkara yang perlu kita ingat dalam masa kita tazkiyah ni. Dua, yang ketiga ialah doa. Doa mana minta, merayu. Kita sebagai pejuang Islam, pejuang Islam arti kita pejuang benda yang Allah suruh kita. Amnu, yang tidak pejuang Islam dia juang perasaan. Siapa disuruh? Orang putih suruh. Memperjuangkan bangsa Melayu, perjuangkan bangsa Arab, perjuangkan bangsa-bangsa muka dunia, bukan kerja Allah. Orang lain suruh. Siapa dia suruh? Eropah suruh, Yahudi suruh. Tapi kalau kita berjuang Islam, kita turut kerana Allah suruh kita. Jadi bila kita buat kerja Allah, padan kalau kita minta dengan dia, doa. Kita panggil apa? Doa, meminta, rayu, memohon. Saudara-saudara semua, mesti ada doa. Paling tidak satu dua doa Nabi Muhammad SAW. Hak kita doa sendiri itu lain. Kita diminta seboleh-bolehnya, mesti ada satu dua dalam kepala kita ada doa hak Nabi Muhammad sendiri. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma sallim lana min khizyati qalbi wa bayna ma'asi. Ni doa-doa begini hak Nabi Muhammad tinggal ni kena ada dalam kepala kita satu dua. Kalau ada semua lagi baik. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullih ajli wa ajli. Terlalu banyak doa-doa yang Nabi kita jadikan pusaka. Tuan-tuan baca buku-buku Al-Azkar Nawawi misalnya, buku-buku zikir, kena ada. Hak kita nak buat sendiri doa, tak apa, tak ada apa. Ya Allah, aku sakit perut. Ya Allah, aku putus belanja. Ya Allah, anak-anak aku tak ada makan, tak ada pelajaran. Kita boleh kata dengan bahasa Melayu. Kita orang Melayu boleh sebut doa dalam bahasa Melayu kalau tak reti Arab. Kalau reti Arab, lagi baik kita guna bahasa Quran. Jadi Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika adlun fi qadaika nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bi nasfa akhi. Ni doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'tu. Doa ni kalau boleh kita baca pilih time. Waktu yang paling baik waktu belum subuh. Bangun belum subuh. قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأذب قم قم mana bangun, sama ada bangun semayak atau bangun untuk buat kerja. Nabi kita Muhammad SAW waktu mula-mula terima wahyu balik ke rumah menggeligu menggeletar tubuh kerana tak pernah tengok Jibril. Kita Nabi Muhammad tak pernah tengok Jibril. Jibril ni malaikat. Besar Jibril ni, kaki dia tu tutup kaki langit. Kaki Jibril ni tak melindungi kaki langit.